terjadi ketika sejumlah gerbong kereta barang anjlok. Gerbong yang terlepas kemudian menabrak rangkaian kereta penumpang yang melintas di jalur sebelahnya. Kecelakaan tersebut terjadi di dekat kota Bekasovo dan Narofominsk, 50 km dari Moskow. Seluruh penumpang yang tewas atau terluka berada dalam satu gerbong ketika insiden terjadi. Tabrakan tersebut membuat satu sisi gerbong penumpang robek hingga menganga sangat lebar. Dari 45 korban yang terluka, hingga kini 25 diantaranya masih dirawat intensif di rumah sakit. Penanganan terhadap musibah ini menimbulkan kebingungan berbagai pihak. Terdapat perbedaan jumlah korban yang dirilis oleh Dinas Kesehatan dengan data dari Badan Penanggulangan Bencana. Selain itu, Dinas Transportasi juga menyatakan dua pendapat yang berbeda tentang sebab kecelakaan. Pada awalnya, Dinas Transportasi menyebut bahwa kecelakaan disebabkan oleh patahan rel. Namun hal tersebut diralat dan terungkaplah jika insiden bermula dari anjloknya kereta barang.